guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi ini masih di hari yang sama. Ini kelanjutan video dari yang kemarin aku upload. Dan sekarang aku mau merubah suasana ruang tengah atau ruang makan ya guys. Jadi ini kondisi ruang tengah sebelum kita rubah-rubah, sebelum kita geser-geser seperti ini ya. Nah, jadi ini berantakan efek dari aku bikin atau geser-geser di ruang depan ya guys. Ruang depan udah selesai, sekarang kita mau mengatasi ruang ini ya. Jadi seperti apa setelah disentuh sama tangan ajaib yang jempol semua ini. Oke, kita langsung aja ya. Nah, oke guys, jadi ini adalah video kelanjutan dari video yang kemarin. Jadi buat kalian semua yang belum menonton video kemarin, boleh nonton setelah menonton video ini ya. Nah, di video yang kemarin itu aku baru aja selesai makeover ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu aku bikin perpustakaan kecil supaya buku-buku koleksi aku bisa lebih aman, bisa lebih tertata rapi. Nah, ini adalah ruang tengah kami, dan di ruang tengah ini kami sering menghabiskan waktu makan bersama kami. Jadi tiap kali makan bersama-sama selalu di ruangan ini. Nah, karena aku habis makeover ruang tamu, jadi ruang tengah ini ikut-ikutan berantakan gitu ya. Awalnya itu aku cuman berencana mau membersihkan gitu ya, atau ngerapiin aja. Tapi setelah dipikir-pikir, diterawang-terawang, kayaknya asik juga kalau misalnya kita rubah suasana dari ruang tengah ini guys gitu. Awalnya itu aku sempat bingung waktu mau merubah ruangan ini, karena ruangan ini tuh sempit, mungkin sekitar 3x3 meter aja. Jadi aku bingung gitu mau nata barang-barangnya itu seperti apa gitu ya. Tapi setelah aku cari-cari ide di YouTube, di Google, di Pinterest juga, akhirnya aku dapat satu ide gitu. Tapi untuk mengaplikasikan ide ini kita perlu mencoba gitu ya. Kalau nggak mencoba, kalau cuma diterawang-terawang aja, dibayangin aja, kita nggak tahu itu cocok apa nggak di ruangan kita. Nah, jadi ini aku coba aplikasikan di ruangannya. Ini aku mulai geser-geser barangnya. Waktu aku geser kulkas ini aku sempet mau nangis gitu ya, karena kulkasnya ini berat. Dan aku geser kulkas ini tuh berapa kali gitu ya, karena nyari posisi yang pas seperti apa gitu. Nah, ini suami aku gak bantuin aku karena dia lagi kerja gitu. Jadi aku kerjainnya sendirian aja. Dia pulang dari tempat kerja tinggal bilang wow gitu ya guys, karena dia berangkat suasananya lain, pas pulang suasananya lain juga gitu. Nah, jadi ini aku putusin kalau posisi kulkasnya seperti ini guys. Jadi rencananya aku itu mau bikin bar mini gitu guys. Apa ya namanya? Iya, bar mini ya. Jadi aku mau bikin rak susun gitu. Seperti biasa caranya, aku punya dua tali yang aku ikat ujungnya gitu, terus aku gantungin papan, dan papannya ini aku taruh apa itu bisa dibilang taplak ya, tapi taplaknya itu dari sarung bantal guys. Nah, ini bar mininya udah jadi guys. Jadi seperti itu bar mininya. Dan ini ruang makannya juga bentar lagi udah mau jadi. Udah kelihatan bentuknya. Kalian udah bisa nebak gimana bentuknya?
Jadi aku puas banget dengan hasil karya aku di video kali ini. Ruang makannya jadi terlihat lebih cantik, lebih rapi meskipun sederhana ya guys. Tapi barang-barangnya juga bisa tertata dengan rapi, bisa tersusun dengan rapi gitu guys. Nanti setelah ini aku mau ajak kalian semua buat lihat ruang makan aku yang sederhana tapi cantik ini secara detail gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama hasil akhirnya seperti apa guys, oke? Oke guys, jadi ini adalah wajah baru dari ruang makan kami. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian semua secara detailnya ya. Kita mulai dari sebelah sini. Nah, ini ada pintu arah masuk ke kamar aku dan suami aku. Sebelahnya ini ada cermin. Jadi di sini ada cermin. Di bawah cermin ini ada akuarium. Di bawah akuarium itu atau meja dari akuarium ini adalah box yang isinya piring-piring sama gelas-gelas yang sudah nggak dipakai gitu ya. Nah, ini akuariumnya kita tutup sama kasibut. Jadi ini kasibut. Terus kita alas dengan sarung bantal. Jadi ini bukan taplak meja tapi sarung bantal ya guys. Ini ada rak susun kecil. Dan di sebelah ada tempat taruh perintilan-perintilan gitu. Terus sebelahnya ada colokan untuk lampu dari akuarium gitu guys. Di atas sini ada colokan lampu. Dan di sebelah sini ada kulkas. Nah, akhirnya kulkasnya kita taruh di sini dan menghadap ke ruang depan gitu ya. Ini di atas kulkas itu ada kotak obat, kotak obat-obatan. Kemudian di sebelah kulkas ada galon air. Jadi ini bukan dispenser ya. Kalau dispenser itu kan ada yang untuk air panas, ada yang untuk air dingin. Ini bukan, ini khusus galon aja gitu ya, khusus galon air. Di atas ada foto ibu mertua. Dan di sebelah galon air ini ada meja kecil. Di atas meja kecilnya ada rice cooker, botol-botol kosong yang belum diisi air, sama ada termos. Dan di sebelah sini, sebelahnya lagi, ini ada minibar. Nah, ini minibarnya aku bikin raknya itu, ini papan. Bentar ya. Nah, ini papan ini aku gantung di tali. Jadi ini tali, bukan tali rafia. Ini tali apa ya guys? Nah, pokoknya tali seperti ini. Ini juga. Terus di rak yang atas ini aku taruh gula, kopi, teh. Ini tempat serealnya Matthew. Dan ini ada susunya Matthew. Kemudian rak yang kedua,
Ini ada gelas-gelas, tempat sendok, dan tisu. Kemudian di bawah minibar aku taruh nah, ini bunga lidah mertua. Kemudian kita geser ke sebelah sini, guys. Ini ada lemari piring. Mohon maaf ya kalau terang gelap. Jadi ini ada rak piring, kita taruh sini, guys. Di atas rak piring ini aku taruh oven. Terus di sebelah oven ada sereal, stok serealnya Matthew. Di dalam sini ada lauk pauk, ada gelas-gelas. Terus ini ada kecambah, ini cemilannya Matthew ya, kecambah. Nah, terus ini ada lap. Jadi lap ini itu berfungsi untuk taruh, misalnya kalau aku masak sayur asam itu kan aku taruh di panci gitu ya, pancinya biar nggak kena taplak, kita taruh di atas sini gitu. Jadi kotorannya atau hitam-hitamnya nggak kena taplak ya guys. Nah, lanjut geser lagi ke sebelah rak piring. Ini ada rak susun kecil, 1, 2, 3, 4, ada 4 susun ya. Di susun pertama kita kasih chopper sama blender. Di rak yang kedua ini ada botol-botol menu Matthew sama ada blender bumbu juga. Di rak ketiga ini kotak makannya Matthew. Ini ada cetakan-cetakan kue. Ini ada botol Matthew juga. Nih ya, perintilan-perintilan bikin kue. Dan di susunan yang terakhir ini ada baking ya, baking untuk bikin kue. Nah, di sebelah raknya ini ada bak sampah keset. Nah, jadi ini ada gantungan buat handuk juga gitu, guys. Nah, di tengah-tengahnya ada meja. Ini meja kita pakai buat makan ya, guys. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Asik karena ada minibarnya ya, guys. Tuh. Oke, guys, aku akhiri dulu sampai di sini videonya ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Semoga videonya dapat bermanfaat buat kalian semua, memberikan inspirasi dan motivasi, dan bisa menghibur kalian, bisa menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa dukung terus kami dari Keluarga Manja, di subscribe channelnya, di like videonya, dan bagikan videonya sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, guys.